Pemirsa, pengrajin peti mati di Cibesi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengalami peningkatan penjualan. Jika biasanya selama satu pekan hanya terjual 11 unit saja, kini pengrajin bisa menjual sebanyak 14 unit peti mati dalam kurun waktu satu hari. Pengrajin peti mati di Cibesi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengalami peningkatan penjualan unit akibat meningkatnya jumlah pasien meninggal akibat COVID-19. Jika biasanya pengrajin peti mati hanya menjual 11 unit selama satu pekan, kali ini penjual bisa mencapai 14 unit per harinya. Bahkan sejak peningkatan kasus meninggal akibat COVID-19 dalam dua pekan terakhir, penjualan mencapai 70 unit dalam satu pekan. Sebelum COVID normal paling seminggu kita bisa kirim 6 biji, 6 sampai 11 biji seminggu. Sekarang nyampe 14 sampai 12 per hari, itu pun ada yang belum kebagian. Di bulan 6 harga 1 unit peti mati yakni Rp1 juta, dan peti mati biasanya dikirim ke sejumlah rumah sakit di wilayah Bandung dan Cirebon. Diki Guntara, Bandung TV.